Hello gang, good morning. Alright gang, welcome back to another video. Hari ni aku mulakan aku punya bicycle vlog dan hari ni aku nak share berkenaan bicycle tips. Okay, so bagi yang first time dekat channel aku ni, welcome to my channel. Dan aku biasanya akan share berkenaan adventure travel, trekking, mountaineering dan alpine tips. Dan hari ni aku buat bicycle vlog. Dan kalau korang rasa konten aku ni ada manfaat sikit, okey, korang boleh share lah, share dan juga subscribe aku punya YouTube channel ni. Gang, kita kayuh dulu. Yeah. Tips basikal hari ni aku nak sampaikan ialah berkenaan macam mana cara yang betul kita nak membeli dan juga memilih basikal. Alright gang, so banyak orang sekarang beli basikal, sama ada dia dah ada basikal nak upgrade kepada basikal yang lain ataupun baru first time nak kayuh basikal. So sebenarnya apakah yang korang fikirkan yang menyebabkan korang consider untuk membeli satu-satu basikal tu? Alright gang, mungkin biasanya kita tengok orang lain pakai, kita nampak best, basikal tu lawa. Ataupun mungkin kita bergantung kepada kocek kita. Okey, ada berapa banyak duit ni kita ada, bajet kita ada, kita belilah basikal tu. Ataupun mungkin kita tengok brand dia, orang lain banyak pakai, so kita rasa basikal tu best. Ataupun member-member kita pakai, dia kata basikal ni laju, basikal ni best, ringan. So kita pun beli mengikut apa-apa recommendation daripada kawan-kawan kita. So sebenarnya guys, kita tak bolehlah beli basikal ikut orang lain. Okey, kita kena beli basikal mengikut kesesuaian badan kita, keupayaan kita dan juga tempat yang mana kita akan berkayuh. Kalau korang nak tahu guys, sebenarnya sekurang-kurangnya ada 3 jenis basikal yang korang perlu tahu dan consider sebelum korang membeli basikal. Yang pertama ialah aero bike, yang kedua ialah lightweight bike dan yang ketiga ialah endurance bike. Okey, ada 3 jenis kategori basikal road bike yang biasa kita tengok orang pakai yang sebenarnya berlainan, tak sama antara satu yang lain. Ini tak termasuk dengan gravel bike dan juga TT bike, time trial bike. Okey, yang ini kita masukkan dalam kategori lain dan kita tak akan bincangkan hari ini. So, 3 jenis ni, aero bike, endurance. So, 3 jenis ni, aero bike, lightweight bike dan juga endurance bike. Kita akan tengok satu-satu mana satu yang sesuai untuk kita. Okey, yang pertama ialah aero bike. Dari segi appearance dia, dari segi luaran dia, kita nampak dia lebih rendah di bahagian depan dia dan ia sebenarnya lebih aerodynamic. Okey, dan of course antara 3 jenis basikal ni, aero bike ni biasanya memang dia lebih lawa lah. Kalau kita tengok, dia lagi garang, dia lagi agresif. Okey, dan memang cantik lah. Aku sendiri pun sangat-sangat suka kalau tengok orang punya aero bike, geram dia tengok kan. Memang lawa aero bike ni. Okey, yang kedua ialah lightweight bike. So, ciri-ciri lightweight ni, dia memang ringan lah. Namun, lightweight bike, dia akan lebih ringan berbanding aero bike. Aero bike ni biasanya dia akan lebih berat. Okey, dan lightweight bike ni of course dia akan lebih ringan. Dan yang ketiga ialah endurance bike. So endurance bike ni agak berbeza daripada lightweight dan juga aero bike ni. Endurance bike ni dia punya appearance dia lebih tinggi bahagian depan dia. So
kita apabila kita berkayuh, badan kita agak lebih tinggi. So dari segi kayuhan, okey, perbezaan antara tiga basikal ni, aerobike ni kayuh. Aerobike ni apabila kita berkayuh, position kita, badan kita lebih aerodinamik, okey. Badan kita akan lebih membungkuk dan memberikan kita position yang lebih aerodinamik. So masalah dia ialah bila kita dalam keadaan position yang aerodinamik, okey, badan kita membungkuk. So sebenarnya tak semua orang akan sesuai untuk menggunakan basikal aerobike ni. Mungkin untuk orang yang berbadan besar ataupun mungkin juga orang yang kurang fleksibel badan dia, okey, dan juga mungkin selalu sakit pinggang, pinggang tak kuat, so agak tak sesuai lah basikal aerobike ni sebab position kita memang terlalu membungkuk, guys. Dan antara ketiga ni, aerobike ni adalah basikal yang paling laju. Kalau korang nak berkayuh laju, aerobike adalah yang terbaik sekali. Dan yang kedua, lightweight bike. Perbezaan dia ialah lightweight ni, dia punya body position kita, badan kita sedikit menegak, dia tidak terlalu aero dan juga tak juga terlalu menegak. Okey, dia in between antara aero dan juga endurance bike. Badan kita, orang kata tetap aero tapi tidak terlalu menunduk. Okey. Dan yang ketiga, endurance bike. Cara kayuhan kita memang ia lebih selesa. Antara ketiga-tiga basikal ni, endurance bike ni sangat-sangat selesa. So kita punya pinggang kita mungkin kurang sakit, tengkuk dan leher kita, bahu kita pun tak berapa sakit disebabkan body position kita lebih menegak. Dan perbezaan dari segi kayuhan juga, aerobike ini sebenarnya ia sesuai untuk jalan yang rata, flat road, okay? Generally flat road, okay? Dan disebabkan position kita yang aero, jadi ia biasanya tak sesuai untuk keadaan yang long distance, okay? So biasanya aerobike ini digunakan untuk route yang lebih dekat, tidak terlalu jauh, okay? Dan juga lightweight bike ni, lightweight bike dia memang yang terbaik sekali untuk climbing, okey. Ha, kalau kita kayuhan kita banyak mendaki, contohnya kita nak pergi Cameron, nak pergi Fraser Hill, Genting Sempah, so lightweight bike ni adalah yang terbaik antara ketiganya. Sebab tu kadang-kadang kita boleh nampak orang lain boleh climbing, mendaki dengan lebih mudah berbanding orang lain. Sebenarnya perbezaan dia mungkin dekat basikal dia. Dan dari segi kayuhan juga, endurance bike, okay, endurance bike dia memang sesuai untuk, nama pun endurance, untuk endurance punya distance. Mungkin jarak yang jauh, okay, mungkin 200 km, 150 km, 120 km. So ia sangat sesuai untuk kita punya ride yang agak jauh disebabkan ia selesa, so badan kita tak berapa sakit, jadi ia sangat sesuai. So antara ketiga ni, aerobike yang paling laju, lightweight ni, okey, dia sesuai untuk climbing, mendaki, dan endurance bike ni dia di tengah-tengah. Dia tak terlalu laju dan juga mungkin bagus juga untuk climbing. Dia berada di tengah-tengah antara keduanya. So korang boleh pilih antara tiga jenis basikal ni, yang basikal yang mana satu yang sesuai untuk diri kita. Kalaulah mungkin kita selalu berkayuh di kawasan yang flat road, mungkin aerobike sesuai untuk kita. Kalau tempat kita ni mungkin selalu banyak kena climbing, okay, dan climbing bike ataupun lightweight bike mungkin yang terbaik untuk diri kita. Dan kalaulah kita ni jenis suka long distance, okay, long distance bike, bermakna endurance bike adalah yang terbaik untuk diri kita. Dan mungkin korang boleh ada keduanya ataupun ketiga-tiganya sekali. Kalau korang nak kayuh in flat road hari ini, korang boleh gunakan aerobike. Katakanlah hari ini kau nak climbing, boleh gunakan lightweight bike. Untuk aku sendiri, okay, aku pun ada dua jenis basikal. Aku ada endurance bike yang aku gunakan sekarang, dan aku ada climbing bike lightweight yang aku akan gunakan kalau aku climbing. Tapi jarang-jarang lah sebenarnya aku guna, okay. Dan aku pernah juga ada aerobike. In fact, aku pernah ada time trial bike, okay? Dan dia aku gunakan untuk triathlon dan juga Ironman dulu yang pernah aku buat lah. Dulu lah. So, macam mana pula kau nak beli?
Sebenarnya ketiga-tiga jenis basikal ni, okay, semua brand basikal ada keluarkan ketiga-tiga jenis basikal ni. Korang boleh Google je. Kau Google, contohnya korang pilih nak beli Specialized. Korang tulis Specialized Lightweight Bike. Okay, contohnya korang nak beli Cannondale. Okay, korang type dekat Google Cannondale Aero Bike. So, dia akan keluarkan model apa yang Aero Bike. Sebagai contoh, Cannondale, okay, dia punya lightweight bike ialah Cannondale Super 6 Evo. Okay, Super 6 Evo, Cannondale ialah basikal lightweight. Dan juga Cannondale System 6 Evo, ia adalah basikal aero bike. Dan Cannondale juga ada endurance bike, iaitu CAT. Okay, sekarang ada CAT 12, CAT 13, ia adalah endurance bike untuk Cannondale. Contohnya, contoh yang lain macam Trek. Okay, Trek ada keluarkan Trek Domain. Trek Domain ialah endurance bike. Dan juga Trek ada keluarkan juga Trek Imonda. Trek Imonda ialah lightweight bike. Dan juga Trek Madon. Trek Madon ia adalah aero bike. So korang boleh bezakan ketiga-tiga jenis basikal ni. Contoh lain, katakanlah Giant. Giant ada Giant TCR. TCR ialah lightweight bike, climbing bike. Dan juga Giant Propel. Giant Propel ialah dia punya aero bike. Contoh lain lagi, katakanlah Ridley. Sekarang ni aku pakai Ridley. Okay, Ridley yang aku pakai ni ialah Ridley Phoenix. Ridley Phoenix ialah endurance bike. So basikal ni sebenarnya ialah endurance bike. Okay, Ridley Helium ialah Ridley untuk lightweight bike, climbing bike. Dan juga Ridley Noah. Noah ialah aero bike. Kalau Cibelo, Cibelo R series, dia ada banyaklah R1, R2, R3, R5. Ia adalah lightweight bike untuk climbing. Dan juga S series, sekarang dah ada S5, S6 aku rasa. Okay, S series ialah aero bike. Okay, kalau Specialized, S-Work, okay, S-Work dia ada Tarmac. Okay, sekarang ni dah ada Tarmac SL7. Okay, kalau daripada Tarmac SL4, 5, ia adalah lightweight bike. Okay, kalau Specialized Bench, S-Work Bench, ia adalah aero bike. Dan juga Specialized Roubaix, Specialized Roubaix ialah endurance bike. Okay, untuk Specialized Tarmac, okay, Tarmac sebenarnya ialah lightweight bike, sesuai untuk climbing. Tapi yang terbaru sekarang, Specialized Tarmac SL7, okay, dia dah buat dia lightweight bike dalam masa yang sama. Ia adalah dalam masa yang sama, dia juga aero. Jadi maksudnya, Specialized SL7 ni, ia sesuai untuk kita gunakan untuk climbing. Dan juga sesuai juga untuk kita gunakan untuk flat road, untuk keadaan position kita yang aero. So, Specialized panggil SL7 ni ialah one bike kill them all. Maksudnya, one bike kill them all. Kita boleh gunakan satu basikal SL7, kita boleh gunakan untuk flat road, dan juga dia champion untuk climbing stage. So sebenarnya ia berbeza lah antara ketiga-tiga jenis basikal ni. Yang mana satu sesuai untuk kita? Kalau kita mungkin badan kita tak berapa fleksibel, okay, aku cadangkan kita beli lightweight bike ataupun endurance bike. Tapi lightweight bike ni sebenarnya dia ada kekurangan juga. Biasanya bila kita berkayuh dalam keadaan laju di flat road, kita agak susah untuk maintain kita punya speed in high speed. Okay, disebabkan dia terlalu ringan. So ketiga-tiga jenis basikal ni ada kelebihan dan kekurangan dia yang tersendiri. Okay, aero bike of course dia sesuai untuk keadaan yang flat road, dan bila kita berkayuh dengan keadaan yang laju, lebih mudah untuk kita maintain kita punya speed. Kita boleh kayuh dengan laju, high speed, dan kita maintain kita punya speed tanpa menggunakan banyak tenaga. Beza pula dengan lightweight bike ni, climbing bike ni, sebenarnya bila kita berkayuh dalam keadaan high speed, susah kita nak maintain kita punya speed tu. Okay, disebabkan dia terlalu ringan, dia mudah, speed kita mudah drop lah. Okay, kita perlukan tenaga yang lebih untuk kita maintain kita punya speed. So dia ada memang pro and cons, memang berbeza sikit cara kayuhannya ketiga-tiga jenis basikal ni lah. Terpulang dekat korang mana satu yang sesuai untuk korang guna. Okay,
Alamak, ada anjing guys, banyak gila anjing. Jangan kejar. Oh, eh. Lompat-lompat gravel. Alright guys, so inilah cycling tips yang aku nak sampaikan hari ni. So terpulang dekat korang, basikal yang mana yang sesuai untuk korang. Yang penting, jangan pilih basikal tengok orang lain guys. Pilih untuk diri sendiri. Sebab bila kita berkayuh, kita yang kayuh, bukan orang lain yang kayuh. Kita nampak orang lain pakai mungkin best, mungkin cantik, mungkin sesuai untuk diri dia, tapi mungkin tak sesuai untuk diri kita sendiri. So pilihlah basikal yang paling sesuai untuk kita. Okay gang, see you again on another video. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ni. See you again. Bye bye gang. Woo.